masculine. Di sini. Anu. Di sini. Nah, ini itu. Tak apa, aku pergi makan dia. Tak apa, Festopia 2023. Ini sih. 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 Ini sih.
Your team is banning. Time to drop the beat of your the flash. Your team is banning. To me, your team fun is all that matters. May the blood of my enemies flow from my banning. Spear. The falling stars brought us here. Your team is picking. I will choose my own path. Your team is picking. You are facing a cluster. Payback. Your time. Team is picking. Tremble before the might of Taurus. Worry no more. Your hero has come to the rescue. Is not just your our team home. Is banning. It is who we are. Hoot hoot! Horology your is my team craft. Is banning. Dicky is my name. Sniper ready. Give me a your target. Your team is picking. Your team is picking. It's not every day you see such a handsome dragon tamer like me.
5 seconds till the enemy reaches the battle. Final. Smash them. Mobile Legend, Petopia. All troops deployed. Kita buka dengan button dulu eh. Kita buka eh. Nah, ambil. Okay, malam ni kita akan melihat Invictus melawan Deji Mamba. Betul tak? Ya dong. Nah, mari kita saksikan. Okay, baiklah. So, setiap kumpulan mengambil posisi-posisi yang tersedia, iaitu club di bahagian atas bersama melawan Clean. Dan kita nak pas lihat ada 4M kat bahagian bawah. Betul. Katakan untuk mengambil bas merah. Allah. Okay. Nampaknya ada perlawanan awal-awal game ni. Betul. Dan tetapi buff merah berjaya diambil oleh pasukan dia sendiri, iaitu Link. Okay. Tapi kalau kita dapat lihat kan, Batman yang berkaitan, saya rasa alamak, perlawanan berlaku di situ, okey. Menunjukkan Clean dapat mengawal lane dia dengan sangat yang baiklah, kerana skill dia sangat jauh dan dapat burst pasukan club, iaitu pasukan Invictus sendiri. Kalau kita tengok goal diorang pun tak jauh beza eh. Ya, yeah, betul. Baru 700, 600. Tetapi pasukan ini agaknya menunjuk okey. Saya kasi tidur sama dulu lah. Okey. Kita sambung. Okey, nampaknya turtle muncul di bahagian bottom dan pasukan Deji Mamba akan secure turtle tersebut. Dah Deji. Nampak Link dah start turtle. Ya, betul. Tak ada contest lagi daripada team Invictus. Ya, saya rasa team Invictus lebih memfokuskan kepada jungle. Kerana mereka tahu mereka akan kalah daripada power skill ya. Jadi mereka lihat. Tapi buat masa sekarang ni tak ada macam battle yang terlalu besar ya. Sehingga mereka mengeluarkan beberapa team ya, seperti 3 orang ke 4 orang ya. Dan tu benda yang saya nampak di sedap farm ya. Ya, betul, sedap farm sekarang ni. Okay, pedal set dibuka, dah berjaya mendapatkan alat team Invictus. Red team hero has been slain. Oh. Lama. Tapi nampaknya clock daripada awal game kena kacau. Ya, betul. Kena kacau. kalau Masman, kalau user Masman clean mesti farm lah. Saya sebagai user Masman. Saya faham kan tak? Kena faham. Okay, kita menunjukkan minit keempat. Dan goal menunjukkan betul. Sibuk ke perbezaan dia. Perbezaan antara dua match. Ya, betul. In level 6. Cloud level 5. Dan 7. Dan pedestal dibuka. Dibuka pembukaannya. Berjaya mendapat Shizuru daripada pasukan Invictus. Nampaknya pasukan Invictus sangat ditekankan di sini ya. Katakan demi katakan membuatkan pasukan Deji Mamba berjaya mendapatkan gol. 5 minit yang pertama Deji Mamba memegang gol. Betul. Sedih. Orang start settle. Kita akan start settle. Yang kali ni ada contest daripada team. Betul. Sebab dua pun nak settle juga kan. Tadi Deji Mamba dia dapat. Ya.
Yang pepe apa? Oh, oh, pepe square. Kali ini biar aku dapat dia pula. Ah, macam tu. Okay. Blue team turret has been destroyed. Tetap dia blue team hero has been slain. Red team hero has been slain. Sekali lagi pasukan inviter kehilangan Kizuru dan menyebabkan Janji Bamba mendapatkan gol sebanyak 16k di mana inviter dapat gol 14k. Bukan Cloud sama. Sama masih dan kalau clean masih kaya dekat atas. Okay, kita duduk atas tu. Ah, tadi macam ramai. Macam mana kita bincang ni? Ah, tadi berdua orang je. Nampaknya kita kena side contact lepas ni. Tapi saya rasa logik lah sebab kat pasukan Invictus power skill dia agak kecil sebab sebab switching kita tahu lah kelas tu perlu mengumpulkan at least 3 item. Got staff, padang warna hitam tu benda tu. Jadi dia orang dah kena dapat anticipate tau. So mungkin ya team Invictus lebih fokus kepada late game lah. Seperti yang kita tahu. So draft team lagi lebih sakit awal game. Lebih sakit pada awal game. Tanya kalau mana jadi dekat di bawah dia tak buka. Asha masih blue team hero has mega kena pasukan lady berjaya menang posisi dengan lebih baik. Kita tengok ini pun dia orang ada dua je hero backline. So apa yang team kita buat? So blue team turret has been destroyed. Perlu bertahan, batsman perlu makan. Dan makan apa tu? Ha? Makan apa? Makan makan bar. Ya, makan bar. Dan nampaknya turtle di bahagian bawah diambil lagi oleh pasukan Red Team. Dan mereka berjaya untuk mendapatkan turtle tersebut. Tapi kalau saya sambung nampak, katakan ini katakan ya. Daripada pasukan Invictus cuba untuk mendapatkan gol di awal tu. Oh, kita kapan yang baik. Nampaknya pasukan Invictus menuju ke belakang. Blue team hero has been slain. Red team hero has been slain. Satu sekali dua balas satu. Double kill. 8 ni. Betul. Mungkin okay, terlalu lazy. Ah, offside eh, panggil offside. Ya, yeah, offside. Mungkin sebab clean rasanya dia macam lebih banyak pukul, so dia macam lebih settle tak boleh dapat. Tapi tu boleh jadi mistik yang berubah keadaan game. Ya, yeah, betul. Hampir minit 9 tapi tower team JG masih belum ada satu pun yang hancur. Ya betul, sebab saya nampak mereka lebih berjaya untuk mendapatkan defense yang lebih baik lah. Dan juga goal di awal game menyebabkan mereka berjaya menjaga semua target mereka di bahagian atas dan bawah. Biasa duduk dia buka. Masih dikacau. Ya betul. Red team hero has sebab been kita tahu yang clock ni akan late game. Atau score dia bagi late game. Mulai ya. Boleh. Sila. Red team turret has been destroyed. Ya betul. Tower pertama Janji Mamba berjaya dijatuhkan di bahagian atas. Blue team hero has been slain. Nampaknya Minotaur dihukum di bahagian atas.
tengok mana item antara dua maksimum. Blue team turret has been tetapi destroyed. Dia silap kalah jauh dengan stop oleh team injector. Kerana dia down telah menyiapkan tiga item. Iaitu red team has slain the lord. Pertama. So, pastikan dia lebih lambat. Betul. Nampaknya dia orang lebih nak cepat menang ya, sebab tak nak bawa game ni ke late game. Betul. Tapi untuk lock kamu masih boleh defend. Ya. Sebab power di pasukan invader lebih banyak lah. Tapi dia boleh defend. Red team turret has been destroyed. Kiri kita okay, tak on. Nampaknya pasukan Deji Mamba mengambil poin sini. Tak dengar tak? Kalau tak nak okey. Tak dengar tak? Lord mula bergerak di bahagian top. Blue team turret has been destroyed. Tapi macam nampak macam tak pecah lah tower tu. Macam kita cakap dia masih boleh defend. Red tower team banyak. Hero has been slain. Double kill. Blue team hero has been slain. Satu sebab yang baik lah. Untuk keluar. Menyelamatkan dirinya. Walaupun terkorban. Tiga orang berjaya di atas dan tapi damage yang follow up kurang. Blue team hero has been slain. Blue team hero has been slain. Alinas. Tujuh puluh saat untuk lot kedua. Dan daripada segi gameplay, nampaknya macam bakal menjadi lot untuk DG lagi eh. Kalau kita melihat pada perbezaan gol berapa ribu tu? Mungkin okay, 3 lebih ya? Tapi katanya walaupun pasukan Evita kena snowball sikit ke bahagian early game, tapi diorang dapat sustain keadaan tersebut, betul tak? Betul. Cloud makin lama makin menyiapkan itemnya. Tapi tidak kalah jauh juga dengan Tulin eh. Sebab dia update lagi. Damage yang dapat dilakukan sangat besar. Nampaknya team Invictus ready bagian lot untuk mendapatkan lot dia untuk dia juga. Saya rasa battle yang serius ni akan menentukan siapa yang akan mendapatkan lot. Mungkin game akan tamat kalau EG yang mendapatkan lot. Mungkin. Okey, boleh jadi. Itu dia. Lot sudah berada. Tapi diorang milih untuk war dahulu. Blue team hero has been slain. Blue team hero has been slain. Red team hero has been slain. Blue team hero has been slain. Kedua-dua hero yang memegang retri dah tak ada. Satu berbalas empat. Damage yang dikeluarkan oleh Kian agak sakit. Saya rasa sebab Kian yang sangat baik. Blue team face turret has been destroyed. Melepaskan damage yang lebih banyak kepada pasukan Invictus. Dengan mereka berjaya memegang dua tank. Dan turret untuk Invictus di bahagian mid rata. Dan nampaknya cubaan untuk mulakan lot kali kedua. Tapi nampaknya cubaan ini agak berjaya membuatkan dua tim ini berebut. Rating melawan rating. Zoning yang lakukan oleh Unlord. Masing-masing zoning.
nampaknya kedua-dua lepas AM daripada pasukan Invader dan Daddy mengambil posisi yang lebih jauh daripada Wah. Pasukan Davy berjaya push pasukan Invader untuk defend dahulu. Betul. Hingga diorang hilang daripada kawasan lot. Dan tu dia arti daripada Fasha yang membunuh Cloud dan pasti a lot untuk Daddy. Nampak seperti game akan berakhir Mungkin tu adalah cuba yang terakhir daripada Lancelot untuk Zing Zing Zing. Dan tu ada wipe out dan kemenangan pertama untuk GG Mamba. Victory. Selesai kerja kita yang pertama.
team is banning. So kita akan masuk kepada game kedua untuk final tournament 5v5 Festopia. Nampaknya Wanwan dan Joy band pertama daripada kedua-dua tim. So pandangan awak band terhadap Joy? Rasa apa yang berlaku ni? Apa yang berlaku ni? Tuan pengarah. Need some stitches? I can help. Depend oleh pasukan Deji Mamba. Okay, apakah strategi yang sedang dilaksanakan oleh pasukan Deji Mamba dekat ini? Tengok lagi tengok diorang band dua marksman di situ. Mungkin diorang tahu kelebihan marksman daripada Team Invictus. Lebih padu. Mungkin sebab diorang takut akan kekuasaan dia kedua-dua marksman itu. Betul. Tu dia, glue, hero pertama. Pick oleh Loins. Okay, apa yang boleh diambil oleh Invictus untuk counter glue? Okay. Saya rasa diorang boleh ambil Farmis. Okay, betul. Misita dan May the blood of my enemies flow from my spear. Misita dan Cloud. Dexter, it's our showtime. Your team is picking. Cloud masih menjadi pilihan untuk Team Invictus. Kita tahu Cloud memang sakit. Adik game memang sakit. Cuma tadi mungkin ruang yang dia dapat untuk farm tak cukup. Starlight of Pisces shines on my soul. Jadi pilihan Daddy Mamba. Mungkin dia nak buat meta tadi. Kita tahu mobility seorang Lancelot yang sangat tinggi. Berjaya untuk pergi ke bagai backline. Betul. Horology is my craft. Diggy is my name. Untuk cancel Minotaur yang sangat annoying. Sniper ready. Give me a target. Dia ban Lancelot. Tiga hero marksman di ban oleh kedua-dua tim. Dan band skillsnya oleh DJ Mamba. Pasal hey, your team is picking. I didn't cure the pain. Your I team is picking. Sekarang kita tengok pengambilan Valentina. Alti siapa agak-agak yang dia nak curi? Minotaur. Yes. Here comes the brightest flare in this galaxy. So agak-agak awak, apa hero terakhir yang akan diambil oleh Invictus? Nak kita kedua-dua teka ke? Okay, awak start dulu. Saya start dulu Nampaknya oi, awak oi. Saya cepat nak. Saya buka. Oh, okay. Oh, belum, belum, belum lagi, belum lagi. Link. Jadi masih hero yang sama untuk jungle. Welcome my guest. Dekat di last minute Adakah dia pilihan yang bagus atau tidak? Bagi awak, draft mana yang lebih menyakitkan? Di awal game. Saya cuma rasa Deji Mamba. Saya tak tahu kenapa, tapi saya rasa Deji Mamba. So kita final Festopia 2023.
Alright, ladies and gentlemen, welcome to pusingan kedua Final Facetopia Nuzlocke 23 di antara pasukan Digimamba dan juga ya, baiklah hadirin sekalian, kalau kita lihat pada ketika ini kedua-dua pasukan bermula dengan berada di tapak masing-masing mencari jungle masing-masing, cuba untuk mengumpul sebanyak mungkin item-item dan juga ya, masing-masing. Dan kalau kita lihat pada ketika ini Digimamba telah pun memulakan langkah yang pertama. Zoning yang baik oleh glue untuk mengacau bahagian atas. Dan itu warga berjaya didapatkan oleh pasukan Invictus. Dan kita lihat di bahagian bawah dua marksman, iaitu dan Digi pun dah sampai untuk membantu Cloud bagi mendapatkan gol yang lebih cepat daripada Beatrix. Seperti biasa, kedua-dua jungler dah berkebun di bahagian atas dan bawah. Dan tu dia. Kedua-dua jungler sudah pun menyampat level 4. So, saya jangka akan ada satu pertemuan di bahagian goal lane. Mungkin juga war akan berlaku apabila Turtle berjaya muncul di bahagian atas. 10 saat lagi Turtle yang pertama akan muncul. Kedua-dua jungle sudah pun ready untuk mendapatkan Turtle yang masing-masing. Dan tu dia pertemuan yang berlaku. Adakah pasukan nampak macam bin agak lag tu. Mungkin ada masalah teknikal. Boleh baca Semestinya Turtle menjadi milik Digimamba. Kerana pemegang IT daripada pasukan MBTT sendiri dah mati di awal permainan. Adakah this novel? Plan. Cubaan seorang Lancelot untuk mengacau buff merah tim Invictus. Tapi mobility yang tinggi boleh membantu dia untuk melarikan diri. Dan tu dia. Ulti yang agak sia-sia digunakan oleh Pain dalam percubaan untuk membunuh ataupun mendapatkan mata yang kedua. Tapi macam kita dapat lihat kan, ya, kedua-dua masing masih berada di bahagian bawah. Nampak jumlah perbezaan gol taklah jauh mana. Hanyalah tak sampai 200. Saya rasa priority pasukan Invictus lebih kepada late game seperti biasa. Tapi kalau kita tengok awal-awal game yang kedua ni lebih relax berbanding game yang pertama tadi. Nampaknya mereka mengambil teladan daripada pasukan daripada game yang pertama tadi. Okey, okey. Oh, satu penggunaan line slot yang agak baik daripada Ahmad Isis. Okey, saya boleh belajar daripada awak nanti. Sangat-sangat fast hand fast hand. Sangat fast hand. Itu dia cubaan untuk cut lane oleh seorang Sita yang lebih memegang lane-nya berbanding pada glue ya. Berbanding glue. Kedua-dua lane, goal lane dan juga ESP dipegang oleh pasukan Digimamba. Dan kematian yang petak yang kedua, yang ketiga. Tapi pasukan Invictus macam dia nak complete game, tapi rasa macam pasukan Digimamba berjaya untuk mendapatkan gol. Dia orang jaya untuk menekan pasukan Invictus supaya game akan habis dengan lebih awal seperti game yang sebelumnya. Lancelot sudah memulakan turtle-nya
memastikan objektif yang dapat diambil semaksimum mungkin dan berjaya. Retri yang baik oleh Ahmad Isis eh. Siapa Ahmad Isis sebenarnya? Itulah saya pun tertanya. Siapa Ahmad Isis? Yang kita lihat tower ni Evictus berjaya diruntuhkan di bahagian bawah. Di mana bagian lagi mamba berjaya meneguhkan kesemua turret ni di, di bahagian atas dan bawah. Kalau kita tengok rotation daripada seorang Minotaur pun baik eh, dia selalu sentiasa ada bersama MM dia, jaga MM dia sebaik mungkin. Roma yang agak baik seperti kawan saya Kaizo. Satu pertembungan yang berlaku eh, di bahagian bawah. Penggunaan arti oleh Digi untuk melarikan dirinya dan juga pasukan dia. Tapi Glue nampaknya akan terkorban di sini. Mistake, demi mistake, dia lakukan kesilapan. Kesilapan-kesilapan yang macam ni boleh menyebabkan game boleh turn. Turn the table, turn. Untuk di, delete game lah. Asal kata ni. Lampar ni. Oh, nampaknya Amai Lancelot ditangkap. Tapi macam kita cakap tadi lah, mobility ni yang tinggi dapat mengelakkan daripada terkorban. Betul-betul 15 saat lagi. Tapi kita tak tahu lah nampak Xavier berjaya berjaya secure ada opening position ni di bahagian belakang. Benda tak berjaya lagi untuk bunuh Xavier. Dan juga dapatkan Ben telah pun menggunakan ultinya dan itu menyukarkan sedikit mereka untuk mendapatkan turtle yang kedua. Dan yang mungkin akan terjadi, turtle tu menjadi milik Lancelot sekali lagi. Nampak okey, turtle yang ketiga mungkin akan dapatkan lepaskan Deji Mamba. Sekali lagi penggunaan line slot zing zing zingnya yang begitu OP. Yang kedua mereka ingin mendapatkan Batwit justru depannya strategi yang tidak menjadi oleh pasukan Game Batwit. Kita boleh tengok Cloud masih mendapatkan farmingnya. Pada start berjaya dibuat oleh Cloud. Sekali lagi game kedua Invictus ditekan. Tapi so far Cloud oleh pasukan Invictus belum keluar lagi eh. Belum keluar taring kan? Belum keluar lagi. Dia memerlukan item-itemnya. Perlawanan di bahagian bawah sentiasa berlaku. Percobaan Deji Mamba untuk memecahkan tower di bahagian bawah. Dan kita boleh tengok Cloud sedang farming lagi untuk mendapatkan itemnya. Nampaknya war berlaku di bahagian bawah. Satu berjaya dihukum. Dan tu dia secure dua berbalas satu oleh Deji Mamba. Tapi saya rasa perbezaan Google nampak sangat banyak eh. Dan lot yang pertama akan muncul dalam masa 5 saat. Awak rasa kan siapa yang dapat lot? Mengikutkan keadaan yang sekarang, pasukan Deji Mamba mudah untuk dapatkan lot. Kita boleh tengok Minotaur super ready positionnya untuk zoning. Okay, nampaknya lot telah pun dimulakan. Kesemua pasukan Deji
sudah pun bersedia. Zoni yang yang sangat baik boleh guna untuk menolak pasukan Invictus. Kalau kena hook tadi tu, habis lah. Tapi saya percaya dengan kekuatan jari Ahmad Islat. Isis. Ya. Nampaknya makin lama makin ditekan tim Invictus. Mungkin game kedua milik DG lagi. Ya betul, dia tim Mambang. Lord sudah pun tiba. Akan berlaku perlawanan ni sebenarnya, saya jaksa. Penggunaan zing-zing oleh Lancelot memamah dirinya sendiri. Agak terburu-buru di situ untuk mendapatkan backline pasukan Invictus. Mungkin sebab dia dapat follow up daripada Daji Mamba tu sendiri. Mistik-mistik yang macam tu boleh membawa kepada perubahan game. Tapi Daji Mamba berjaya untuk mengumpulkan gol dengan lebih banyak. Gap demi gap 5,000 gol. Berjaya dia dapatkan oleh Daji Mamba. Banyak dan 5,000. Invictus sepatutnya lebih berhati-hati dalam mulakan war. Diorang sepatutnya lebih sabar untuk membiarkan tim DG untuk membuat mistik. Tapi satu movement yang dapat membunuh Xavier untuk kali pertamanya. Tapi macam kita dapat lihat kan, Lord yang masuk perkarangan tadi tu macam nothing. Sebab dah slot mati di bagian atas kan. Dan tu dia kematian mungkin untuk Misita. Siti hijab hilang dari radar itu. Begitu juga dengan Glue. Satu balas satu. Bagi backline. Wow. Mungkin ini masanya kelab untuk menyinar. Okay, kelab perlu balik kerana kekosongan mana di situ. Okay, itu. So kalau kita tengok item antara Cloud dan Beatrix, Cloud sudah pun menyiapkan Warn untuk memudahkan dia dalam team fight supaya lebih bertahan dengan kekuatan Beatrix paling pasukan Daji Mamba. Tapi kita tahu damage seorang Beatrix sangat sakit. Lebih-lebih lagi di late game. Kalau ada guru sniper tu kalau dah kena, hilang. Hilang di radar. Confirm hilang. Hilang. So, total dalam masa satu saat. Dan saya yakin akan dimulakan dan telah pun dimulakan oleh seorang Lancelot. Rasanya mungkin Lord yang kali kedua berjaya disecure oleh pasukan Mamba. Dengan mudah tanpa sebarang kontes daripada pasukan Invictus. Dan saya rasa pasukan Invictus perlu defend dengan sebaik mungkin. Ataupun mungkin pasukan Invictus perlu mendapatkan momen untuk menang di game yang kedua ini. Tuk. Peringatan untuk Jones. Peringatan. So, untuk Lias kawan awak cakap, jangan lupa awak pernah training dengan Nur Muhaimin dulu. Susah payah bertarung dengan ular. Dekat tengah sawah dia kata. Ha. So awak jangan lupa Muhaimin. Tanpa dia awak tidak akan ada di Land of Dark. Tak akan mungkin membawa 300 untuk tim anda. Apa ni? Dan itu. Apa dia tengah menjadi dipecahkan di bagian tengah? Itu dia Cloud hilang daripada radar sini. Oh, damage yang sangat. Wah, saya ingat motor masih hidup. Motor masih hidup, nama mati pula. Aduh. Red team base turret has been damage yang dilakukan oleh Beatrix sangat betul. Dan pergerakan Beatrix sangat selesa saya tengok situ. Gas lebih sedas dibuka oleh Beatrix. Sangat sakit Tiga menentang tiga. Tapi saya rasa game ni masih boleh di-defend oleh pasukan Invictus. Dan tu dia. Tapi kebenarnya ulti telah dibuka oleh pasukan Invictus sebenarnya. Jadi
mungkin agak sukar. Pasukan Lady sepatutnya pulang sebelum buat mistake. Dah itu ada kedegilan yang bawa padah yang mungkin boleh turn game ni untuk menjadi milik Invictus pula. Tapi kalau kita nampak damage yang dilakukan oleh Betis yang besar. So kalau dah hilang Betis, hilanglah damage dealer. So macam tak boleh buat apa lah. Tapi agak sukar lah untuk pasukan Invictus nak terus push. Sebab tower masih full lah. Kalau ada lot pun kena 3 kali lot, 2 kali lot pun dapat tak? Mungkin kena wipe out. Dan sekali jalan kasih rata. Dia boleh kata lot tapi kat CD mah pasti. Yeah. Itu betul-betul power player lah. Saya memang tabik lah. Dan lot akan muncul dalam masa 35 minit lagi. 35 saat. 35 minit habis game. Dah game ketiga start eh. Yeah. Saya rasa lot masih secure oleh pasukan Deji Mamba. Dan mungkin ini akan lot yang terakhir. Mungkin saya rasa boleh jadi tak. Dengan ketiadaan satu pun tak turret lagi ya. Hanya kristal. Hanya kristal. Ataupun dia dekat movement ya. Yang dia dapatkan dari Invictus mungkin akan turn the table. Invictus menang, Deji Mamba kalah. Nampaknya pasukan Invictus masih berada di bahagian atas dan mid lane. Sedangkan lot hampir pun didapatkan. Zoning yang sangat baik daripada blue. Ah, satu tangkapan yang baik tapi RTDG menidakkan poin tu dan ya. Victory. Satu kedudukan offside. Danny yang dia cakap pasukan Invictus perlu sabar sehingga mereka tim DG membuat kesilapan. Inilah kesilapan yang saya panggil movement tadi tu. Tiga yes. Mati oleh pasukan Deji Mamba. Tidak muncul lah. Oh, ya betul. Agak tiga awal. Oh. Dengan satu minit boleh meratakan turret. Adakah pasukan kita memotong teori saya? Baik kita saksikan eh. Saya rasa tidak mampu. Tak ada minion dan tim DG sudah kembali. Minion di bahagian atas juga. Jangan buta map. Apanya pasukan Invictus perlu balik kerana dia menjadi di pasukan mereka berada di bahagian atas. Dan kalau awak tengok perbezaan gol sudah pun sama. Tiada pun perbezaan. Malah tim Invictus lebih tinggi golnya. Yeah. Apanya inilah dipanggil pasal late game. Satu kesilapan yang bawa kepada perubahan pemilikan game. Dan mari kita lihat di bahagian komen. Sorry ya Muhammad, kita orang busy lah. Kita orang busy. Kita lupa dah subscription. So, caster di bahagian komen. Tapi kami memulihkan keyboard kami. Ya betul. Dan kalau kita tengok pasukan DG sedang cuba untuk merangkap pasukan Invictus. Tapi item-item yang disiapkan oleh pasukan Invictus mula menyakitkan hero mereka masing-masing. Ya betul. Tapi keberadaan club di situ memudahkan pasukan Invictus tu pergi ke bahagian backline untuk mencari best fit. Mungkin itu salah satu sebab Betis mati dulu kan. Untuk lot yang ketiga ni, pasukan Invictus walaupun dah punya damage agak banyak, tapi sebabkan tower yang hilang, diorang perlu hati-hati lah daripada movement Beatrix yang boleh split push. Mungkin ini adalah quarter yang pertama di bahagian lot eh. Yes, akan berlaku. Tapi Bane lah, nyawa agak sakit dan dia pulang. Sebab kita memerlukan lot lagi 5 saat ni, macam mana ni? Tak apa, saya rasa ada masa lagi untuk okay. Dia pulang balik ke bahagian lot. Nampaknya lot dimulakan. Dan kita tak boleh jangka mana yang akan dapat. Tapi lebih kepada tim DG lah.
Xavier di belakang-belakang. Terus dia nak invite. Agak susah untuk Bane bergerak ke bahagian Lord dengan penggunaan glue yang sangat baik dalam zone ni. Sekali lagi Daji Mamba berjaya secure Lord. Dan ni mungkin Lord yang terakhir untuk game kedua. Dan Lord berjaya dikeluarkan di bahagian tengah. Adakah ini Lord terakhir? Mungkin. Mungkin. Ini akan menjadi last war. Akan Daji Mamba dengan T Victus. So Muhammad Daniel, awak tanya kan, kalau awak demam nak kena buat apa? Awak kena pergi karaoke. Betul. Dan tu dia, Lord mula untuk masuk ke base pasukan Invictus. Abangnya. Oh, wow. Oh, okay. Ini adalah perlawanan yang terakhir. Lepas ke Daji Mamba, fokus kepada bahagian turret. Habis Christian dibantai. Dan Daji Mamba berjaya 2-0. Ya, 2-0. Ada mungkin supaya dia akan jadi 2-0. Saya rasa begitu. Tapi dia jadi tak seru. Ya, tak seru. Saya nak 3-2 eh. Anda mempunyai kulit sensitif atau I get those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah.
I get those goosebumps every time. I need the Heimlich, throw that to the side, yo. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side, yo. I get those goosebumps every time, yeah. 713 through the 281, yeah, I'm riding. Why they on me? Why they on me? I'm flying, sipping low key. I'm sipping low key at Onyx, find a rider. I get those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich, throw that to the side, yo. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side, yo. When I'm pulling up right beside ya, pop star Lil Mariah. When I text, kick game wireless, throw a stack on the Bible. Never Snapchat or took Molly. She fall through plenty, her and all her guineas. Yeah, we at the top floor, right there off Doheny. Yeah, oh no, I can't fuck with y'all. Yeah, when I'm with my squad, I cannot do no wrong. Yeah, saucepan in the city, don't get misinformed. Yeah, they gon' pull up on you. Brr, brr, brr. Yeah, we gon' do some things you can't relate. Yeah, cause we from a place you cannot stay. Or you can't go, or I don't know. Or back the fuck up off. I get those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich, throw that to the side, yo. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side, yo. I get those goosebumps every time. Team is banning. Time to drop the beat of the Your flash. Your team is banning. The falling stars Your team brought is us banning. Here. Okay. Nampaknya perlawanan yang ketiga. Evin terkawal lawan dari Mamba. Adakah ini menjadi perlawanan yang terakhir? Ya, Evin. Perlawanan yang so, kita masuk ke perlawanan ketiga. Mungkin menjadi perlawanan terakhir untuk final Vestopia 2023. Okay, perlawanan yang akan disambung lagi? Mungkin seperti yang saya nak. Betul. Kalau tidak, tak seru. Tak seru. Okay, so... band pertama daripada kedua-dua pasukan. Sekali lagi Joy. Saya nak nasihat tu Dami tu jangan pick you yang kokot eh. Yang lemah-lemah sikit. Me, tadi Dami tu kuat sangat. Sekali lagi glue yang akan diambil oleh pasukan Invictus pula. Nampaknya di bagian komen Dami awak yang fans yang tengah ramai eh. Siapa dia tulis Dami idola Kia. Saya tak tahu. Okay. I will choose my own path. Alok dibawa masuk. Gitu juga dengan Minotaur daripada pasukan DG Mamba. I, Minotaur, will finish off what was left undone. Tak dengar ni. I've been waiting for too long. Itu dia. Carry dibawa
oleh pasukan Invictus. Dia tahu carry boleh burst game. Tapi jangan pandangan dah oleh pasukan Alot di pasukan Invictus. Haya buset dia bawa lah. Lah pun dia bawa masuk. So awak rasa apa hero yang akan diban oleh pasukan Digimamba? Saya rasa Faramir. Saya tak sure, tak sure. Tapi kalau kita tengok pasukan Faramir, pasukan Invictus tak ban satu hero. To live, ya betul. Mungkin sebab dia nak lepaskan satu hero pit ke dalam dia. Dan juga mungkin masalah teknikal. Panas, panas. This time, the choice is mine. The ocean is not just our home. It is who we are. LOT. Xavier. Tu dia pasukan Invictus telah melengkapkan hero mereka dengan membawa masuk Atlas dan Fasha kalau kita lihat tadi. Sir, what's your command? Dan kita tengok dia bagian komen. Terima kasih Daniel kerana stay tune dengan korang. Caster bug ke? Ya, tadi ada sedikit bug. Ni bong ni? Fasha. Penny. Nampaknya Penny dibawa masuk oleh pasukan Digimamba. Kedua-dua hero jungle yang diambil punya immobility yang tinggi. Betul. Mungkin dia orang nak pergi ke bahagian backland ataupun lari daripada perlawan. Hello, hello tank. Okay, kau tengok ni kau. Baiklah, selamat datang ke perlawanan ketiga. Perlawanan yang kami menyaksikan sama ada Digimamba akan mendapatkan kemenangan secara terus, iaitu 3-12-0, ataupun kita akan menyaksikan kebangkitan daripada pihak Team Invictus. Sama-sama kita saksikan. Sama-sama kita saksikan. Okey, kita mengambil position ni. Tapi macam tak apa. Diserang betul-betul. Adakah kill pertama? Yes, first blood untuk Team Invictus. Okay, kita tak boleh pada mata anda ada lag loop. Betul. Penny nampak tu agak mengganas di situ di awal permainan. Betul, ada buff Dius jaya diambil. Namun, mana is lah habis di situ. Lari ke belakang. Habis. Jantikan. Aku rasa kena mengah. Okay, Neji nampaknya dia asak secara betul-betul. Oh, itu dia skill yang kedua untuk Team Invictus. Saya rasa ya betul. Saya rasa kali ini Team Invictus ingin menunjukkan yang mereka sebenarnya mampu sebenarnya memberikan saingan. Kemudian menunjukkan taring di perlawanan akhir mungkin. Oh, itu dia satu lagi. 3-12-0. Apakah yang telah terjadi kepada pasukan Digimamba? Kesilapan demi kesilapan. Agak terlampau berani saya boleh katakan tadi untuk Fanny just sebentar tadi. Atlas melakukan zoning. Adakah milik serta menjadi serta menjadi Team Invictus.
terdapat pada awal perlawanan ini hanya terdapat lebih kurang 1000 perbezaan. Dan sekarang ini masih awal lagi untuk kami kata, oh itu permintaan Faust daripada pasukan. Baiklah, atas masalah teknikal kita akan membentikan perlawanan sebentar. Mohon semua penonton menanti dengan penuh sabar ya. Kita akan kembali kepada game yang selepas masalah teknikal tadi kan. Kepada yang komen mohon untuk okay, pada yang komen tu saya akan cek IG anda eh. Okay, game. Baik, tadi pause adalah disebabkan masalah teknikal mana masalah ini sudah berlaku. Sama aja. Okay. Berjaya dilakukan di atas. So kita kembali kepada game kita. Game ketiga Final Zootopia 2023. Dan kalau kita tengok selama 5 minit perbezaan gol
tak jauh beza. Tak jauh beza. Ini tak pasukan Invictus telah pun memulakan turn mereka yang pertama. Dan nampak seperti tak ada kontes daripada pasukan DG. Oh, terbangan yang agak sia oleh Benny. Okey, nak. Hampir hilang daripada radar. Untuk game 3 ni nampak di awal-awal game team Invictus memegang game Betul, nampaknya match yang ketiga ni macam Invictus memberi perlawanan kepada pasukan di Jemamba. Kalau kita tengok draft daripada pasukan Invictus lebih memberi damage di awal game. Betul, lebih kemas lagi. Nampaknya Hayabusa membuka shadow. Okay, tak dapat. Dan tu dia cuba untuk menangkap alat itu. Dia orang membatas orang. Tu dia alat di kom bagi menang. Kalau kita tengok match ni mungkin pasal Invictus positioning cara strategi lebih kemas. Lebih kemas. Dua game yang sebelum ni. Kalau kita tengok Hayabusa dan Penny, kedua-dua dah mendapatkan satu kill. Satu kill dan tak ada kosong mati. Kosong mati tu Hayabusa. Satu mati tu Penny. Itu dia. Hayabusa berjaya untuk mencuri buff merah Penny. Itu akan mengurangkan damage yang dikeluarkan oleh Penny. Betul. Nampaknya Hayabusa memulakan buff di bahagian atas dan perlawanan berjaya dilakukan bagi bawah. Tu, tarikan daripada Atlas. Tapi tak berjaya untuk membunuh. Turtle akan muncul dalam masa 15 saat lagi. Mungkin kontes akan berlaku di bahagian Turtle. Okay, nampaknya Fanny hampir-hampir hilang. Hampir hilang bila radar. Blue team turret has been destroyed. Get it. Hero has been slain. Double kill. Nampak gaya di situ Fanny yang gagal daripada cuba untuk mendapatkan Fanny. Di atas akan berlaku yang team fight, tapi Atlas kali ini dah tak ada Fanny. Tak ada kah? Ogi Shadow Key dikenal pada Genator. Key yang cantik daripada bagus go kat Siki. Ini nak cuba untuk dapat kerana ini sudah 2-0 bagi Mamba. Dan sekarang DJ Mamba sudah lead 2-0. Sekarang ini jadi Terlampau meremehkan. Banyak hero has been slain. Adakah bagus bagus kerja tadi kau berikan? Adakah? Fanny. Wow. Mega kill kepada Fanny. Fanny ni saya tengok macam dah boleh luasa. Red team turret has been destroyed.
sekarang dengan kedudukan 2-0. Digimon bah hanya memerlukan satu lagi kemenangan untuk mengumumkan grand final ke Sofia. Begitu. Tapi battle yang cantik dan Vader Astra mengorbankan shotgun. Tapi biasa kalau saya tengok Penny yang berfokus ke objektif akan memakai emblem jungle, iaitu Demon Slayer yang akan memfokuskan kepada skill. Di sini kita tengok dia pakai emblem buah pula. Oh yes. Tengok ni. Komentar boleh tolong lah. Saya lupa sikit nama-nama ulti hero-hero. Liquid dan Fatal yang cantik dilepaskan oleh Shizuru. Dan adakah lebih sedar tu atau lebih sedar tu? Lebih sedar tu nak lebih cepat. Game ketiga ni saya tengok Inviten macam boleh menang sebab tadi saya tengok tower pun susah untuk Inviten nak dapatkan. Draw daripada Inviten lebih baik. Pada pendapat saya, draw lah. Tadi pun dia orang pakai DG untuk counter Minato, tapi kalau kita lihat dia orang tercounter dengan damage. So dia orang tak cukup tanky tu. Oh, energi dah habis. Very tanpa buff apa-apa. Susah lah untuk travel. So, biasa saya tengok Prof ini dengan energi tanpa purple buff pun dia boleh dapatkan 1 kill paling kurang. Paling banyak. Paling kurang. Paling kurang lah. Sebelum kita boleh tengok item dulu, bila war tak start lagi. Okay, so hat perbezaan ni good untuk Masman. Tengok dengan carry 7.6 gold. Manakala dia sendiri 7.7 gold lebih kurang. Battling yang gagal. Boleh cuba lagi Shizuru. Cuba nasib sekali lagi. Bagi kita tengok sini, gold untuk Masman bagi kedua-dua team tidaklah jauh beza. So carry memfokuskan kepada attack speed, manakala Leslie fokuskan kepada kurang pukah MMM ini turn over good. Adakah MM yang akan jadi impact kepada team ataupun match Sparta dengan Xavier? Okay, saya lupa. Sekarang peperangan akan dimulakan di kawasan Lord. Penny yang dikau dah ini untuk menambahkan nyawa dia. Blue yang blue juga pesan Penny untuk Penny untuk Let's go Killing spree. Boom. Mampukah dulu tak dapat. Jadi Digimon Boss sudah kehilangan high point lah, itu Facebook. So dia orang dah tak ada retry. Statistik kemenangan menunjukkan 70% kepada yang Invicto 1 dan 30% kepada Digimon Boss.
So mampukah Invictus satu untuk comeback untuk game ni? Okay. Ataupun adakah Deji Mamba akan mendapatkan game ni dan terus menjadi champion untuk grand final untuk ada game? Kita tengok. Lock sudah mengetuk pintu atas dan mencapai yang terkeret. Tindakan yang bijak dari ini untuk mengganggu ring 4 yang cuba dimulakan oleh Invictus. Oh, tu Fatalink. Adakah Fatalink dapatkan juga? Blue team hero has been slain. Red team base turret has been destroyed. Oh, seperti mana play off iaitu 1-0 dengan 2-0 daripada apa bracket dalam bracket semua clean sweep. Nah, adakah grand final akan jadi clean sweep juga? Apa? Oi, caster tak ada buat tour magic chest ke? Aduh, bang saya kita orang dah buat 3 minggu lepas bang. Abang yang dah join bang. Kawan saya dah dapat hari. Eh, tak dapat. Dah menang macam tu. Tapi kalau korang nak jalan lagi, jangan tahu depan pula. Kita orang kumpul duit dulu. Perfect. Tak teruk. Tidak dapat mengorbankan air besar. Sekarang ni Invictus 1 dia susah lah. Sebab kalau dia stick 5 dekat sikit. Invictus 1 ni dia susah sikit lah. Sebab kalau dia stick 5, nanti Fanny tu dia main kabel kawasan tu je. Lagi susah. So Fedex Strike. Oh, shut down. Wow. By one. Nampak? Deji dah hilang retry eh. Deji Mamba dah tak ada retry, so Invictus satu lah peluang. Pegang game balik eh. Boom. Boom, Fatalink. Wow. Lebih shadow kill. No, banyak. Tengok minion di bawah. Satu balas dua. Oh, sempat defense. Balik kepada lock. Oh, adakah? Dekat alok akan dikorbankan. Dapat lock. Ui, minion. Oh, Fanny sampai itu. Mistik. Kalau kita tengok mistik ni daripada Fanny sendiri. Cuba untuk dapatkan carry, tapi carry ada one. Tapi dia dapat bazirkan ward. Cuma tak dapat. Tak ada rezeki orang kata. Orang luar boleh join ke? Ni tu apa eh? Ah, Festopia bang, Festopia. Orang luar pun boleh join. Dia ada follow up lah untuk Ipan Slot. Abang kalau nak tahu pasal event kita lah, follow IG bang. Fatopia 2023 bang. Bom Fanny, bom. Silapan. Adakah kesilapan? Ugi shadow kill cantik mendapatkan itu. Tapi Deji Mamba masih ada high ground, masih ada save. Adakah Donny Light? Adakah Donny Light? Tak ada Donny Light. Ramai dah yang low tu. Donny Light. Tak ada. Alamak. Adakah?
Boleh end sebab end. Invictus masih ada 5 tapi Deji Mama ada tinggal 2 saja. Fanny akan hidup dalam 9 saat lagi. Adakah diorang akan memasuki? Tuh, dapat. Petaling? Adakah? Oh. Ada follow up. Ai. Wah. Hilang pang carry. Menyerang tank. Pang carry. Dia kena tekan lock hero. Oh, tapi ni dia bukan serang tank. Xavier tadi sempat ice. Menekan Winter Trancher. Dia nampak macam hilang sikit. Dua player Liga Investors kat bawah. Tapi Aslan dan Harry cuba untuk no. Okay, cuba untuk cari. Oh, membantu kat Edge Shadow King tu. Sangkut. Dah Africa sudah dibazirkan. Tindakan yang baik David. Walaupun dia tak dapat kill tapi dia dah bazirkan fit. So sekarang Fasa dah susah lah untuk lari. Kelapan City Jet. City Jet lupa pula nak hidup lah, 7 saat lagi. Kelapan yang orang kata tak patutlah dibuat tu seorang play. So, dancing kat EG lah, kurang panggil lah. Oh. Guru, Fasa, besok tak Fasa? Oh, travel jauh lah. Jadi, kita tengok Invictus cuba mendelaykan lock. Dia cuba tarik untuk delay ke. Asyik nak reset-reset. Bagi masa untuk setiap plan. Okay. Sini dilihat di bawah Fanny split push untuk tolak minion di kawasan bawah untuk memberikan pressure kepada besar kita. Oh, Fatalink. Adakah dummy akan dikawalkan? Oh, one telah dibuka tapi aku tak boleh tak boleh. Wah, itu extra ya kan. Adakah Fanny di mana Fanny? Oh, ayah masih Fanny cuba minta pakai ayah besar. Wah, cut through. Selama saya main Fanny ni, kodak aki dia ni terlalu singkat bila di late game. Rasanya kalau tak silap saya 14 second. Lightning ni baik-baik ni. Boom. Ui. Mana nampaknya Leon sendiri dia pandai buat jambatan. Gameplay pun dah macam lag kat tu. Biasa kesilapan Chizuru itu lot tapi itu apa dah baca tadi betul dah tak ada hero pick off sekarang tapi masih ada
Kat throw. Kita cable dengan kat throw, auto mati. Balik tunggu 10 second dah dapat hati balik. Dia cari pula cable. Itulah cable. Kita tengok juga pun dah tak serah. Ya, kita panggil revolve lock dan 9.25. Ini gue dah terima tu. Gue dah terima pula. Ketemu. Semakin banyak lock yang dislay, semakin tinggi lah nyawa dengan damage dia. Okay, di sini, 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 circling. Saya perasan hanya circling je yang boleh dapatkan Fanny sekarang. Jarang saya tengok circling dapat tangkap Fanny. Tapi Chizuru ni macam menarik. Sebab dia je yang boleh dapatkan Fanny. Tak sebegitu komen. Komen tu. Sekarang pun saya tak tahu. Kalau saya jadi dia orang pun saya tak tahu nak buat apa sekarang. Fanny saya gitu. Oh dah dapat lah. Wow, nampak tak? Nampak tak apa yang saya cakap? Atlas ni je yang pelik boleh tangkap Fanny. Oh, Gary, Gary, Gary. Semua pun kepada Gary, Gary, Gary. Oh, pukul 8. Setengah pesi. Apa? Ayah, betul. Adakah? Adakah Atlas akan dikorbankan? Tapi dengan perfect match dengan Flicker dia boleh lari. Adakah Atlas akan bazirkan Flicker dia? Ini end yang game. Ini tak masuk. Boleh ni, tak ada. Dia tak mati ni. Masuk ni. Tak ada end, ini tak masuk. Hayabusa, Hayabusa cuba, cuba, Hayabusa cuba. Tak dapat, tak dapat. Kami mati Hayab. Blue team hero has been slain. Decision making daripada Invictus. Cuma maksa pushing. Boleh, boleh lock, boleh lock enemy. Deji boleh lock. Deji Mamba boleh lock sekarang. Bob. Hayab pun rupa mati. Tadi 70 second ni, tengok timer dia. Sekarang dah tinggal 52. Tu nak kata, ni orang kata selesa lah untuk Deji Mamba nak lock dengan ketiadaan Hayabusa. 5 lawan 4. Dari segi nombor, memang Deji Mamba akan menang. Tapi kalau Chizuru dapat battling. Oh, tapi diorang ada idea lain. Diorang cuba untuk split pushing. Dia nak cuba untuk split bush, dia nak cuba untuk mengorbankan Alot. Red team has slain the Lord. Red team hero has been slain. 24 saat. 7. Oh, 70 saat. Timing Alot. Sangat-sangat lama. Dia orang kata lepas mati boleh masak maggi. Oh, bagi idea dia mana menang. Kalau saya, Deji Mamba menang, saya dah boleh balik lah. Kalau Invictus menang, saya kena cash satu game ni. Betul tak? Betul. Saya mana nak kasih banyak? Saya cash banyak-banyak penat lah. Ha, game jantung. Uy, 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 uy. Oh. Nampak lagi Invictus menang. Saya yang menang eh. Dia heko kamu saya suruh kalah. Tapi kalau saya tengok dari segi draw, sepatutnya memang Invictus yang akan menang. Sebab dia ada Atlas.
jadi hero tangkap Minotaur. 3 kali ketuk ke 4 kali ketuk baru akan 3 kali ketuk baru dapat airborne, baru dapat knock up. So dia akan makan masa sama ada. Sementara itu Atlas Lika Fatalink pump terus dapat. Orang kata senang Minotaur 1, 2 yang ketiga tu kena fikir. Orang kata susah lah nak dapat kalau pakai Minotaur. Tapi dia ada alat nak kacau komposisi pemain. Lapan sama lagi. Susah. Penny nak dapatkan carry, nak dapatkan fasa. Diorang pun dua-dua dah ada mata lucu. Kalau tengok item fasa, oh fasa tak ada freeze. Tapi carry ada wall. Dia tenang, dia betul tu. Tak banyak sangat lah. Haa, itu. Wow. Pulang dua boleh end. Betul lah saya kata Invictus menang. Bayar. Oh belum habis, tak habis. Oh, wow. Aduh. Oi, comeback. Oi. Dum. Saya buka lapis, saya buka emas, saya nak kiss lagi, saya buka safroh. Saya tanya balik. Deji mama. Agak-agaklah play dia orang ni tak tengok replay. Kalau tengok replay ni, mati. Kena report. Soalan kasi dia report, sebab dia anggap tu sebelah kalah. Flip. Alamak. Shut down. Killing spree. Nampaknya key victory untuk team Digimon dah dijatuhkan. So, saya tengok Alok ni, Alok pula. Apa nama yang mati? Xavier ni yang mati. Wah, alamak kabel. Sebab saya tengok memang Xavier tu je yang defend. Dia lah yang tangkap, orang kata menyenangkan PG. Tapi sekarang dia pula yang tak ada. Ui. Nak tangkap dulu tapi jumpa Jerry. Alamak. Atlas ni pandai eh. Momen dia tahu Jerry dah show dalam map, terus dia pergi. Lock ke enam. Orang kata lock makin lama dia kena train, lagi kuat lah dia. Lock pun dah penat lah, mati hidup. Dan ni kali ke enam mati gitu lagi. Dia macam alok lah, dah mati enam. Mati respawn. Tak berhenti mati respawn. Kalau strategi saya lah, tahu lah Xavier ada purify. Alok yang kacau dulu. Oh boleh push. Tahu lah Crystal. Aduh. Okay, satu game lagi kena cash. Victory!
It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother. Like, where you at tonight? Got no alibi. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see you shine. Circle, a whirlpool, going round forever. How could I be so lucky? Nobody has loved me without all the pressure of making tiny errors. Cause we just laugh it off, still having a ball. I don't wanna go home to the rest of my life. You know nothing compares to the shattering feeling I get. Oh, and you're not right there. No, I was all alone with the love of my life. Is banning. Macam masuk tu. Kembali. Oh. Macam masuk orang input tadi. The ocean is not just our. Nampak ah. Saya dah kata Atlas ni kunci. Atlas ni menjadi kunci kemenangan untuk yang Rupus tadi. So, dia juga tu time to drop your feet of the flesh. Joe ni saya pilih. Dia kena nerf. Tapi dia OP. To me, fun is all that matters. Wan-wan pun kena nerf. Tapi OP. You are first in the cluster. Your team is picking. Dulu ni punca Xavier kena tangkap kan. So, kita nampak lah. Mishi tahu apa? Mishi tahu apa? Oh, the falling stars brought us here. Nova Raya ni antara satu mesh hero yang boleh open man. Arti dia tu bagai ombak rindu. Muka man untuk mencari kamu. Ya tak, ke mana tu. Sorry. Alot, Siti Jack. I will choose my own path. Sir, what's your command? Team is picking. Jadi, Invictus. Nampak gaya Invictus cuba untuk menggunakan draft. This is the Emperor's order. Draft daripada Deji Mamba tadi. Itu Alok dengan Tini. I am the power of light incarnate. Dah keluarlah dua counter Fanny. Akai dengan satu. Silapan. Silapan lah Fanny awal orang kata. Raja ni suppress. Akai pula sisi dengan gasing dia. Apa dah mati Akai? Spring Wheel. When you gaze into the stars, the stars gaze back. Selena. Jaranglah saya tengok Selena ni dimainkan sebab Selena single target enemy. Single target enemy. Abyss Arrow boleh tangkap satu je. Macam mana dengan Selena, penggunaan Selena ni nak memberikan kemenangan kepada enemy. Bumbumbel. Oh.
Diri juga. Mobile Fortress combat ready. Your team Johnson. Is picking. Johnson. Johnson pertama kan dalam Christophia 2022. Sniper ready. Give me a target. This land is our homeland. And it will soon be our burial ground. Saya sekarang terkejut dengan Johnson. Spot tanker ke yang main? Kena tanya ni. Digimamba. Do you want to make friends with Nana? Saya ni auto pee. Daripada Invictor. Biasanya kena proceed. Edis. Blue step, buka blue step. Tunggu. Skol kat sini. Kena kursi lah. Itu kan ni yang tepi. Kursi lah. Sebab di Hero Family tu. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. So kita akan masuk ke dalam game yang keempat. Itu game The Jimamba Valentine Ritu. Oh, Chizuru. Yang kita tahu menggunakan atlas tadi, menggunakan retri dan mendapatkan buff pumper daripada Ahmad SP. Dia orang kata tak kena lagi Barya. Dapat dia pula dapat buff ini. Mati. Main sweat buff. Jadi dengan orang kata ish Selena Enana rasa macam pelik juga dengan draft daripada Invictor. Orang kata ni Meta Johnson feeder. Red team hero has been slain. Johnson feeder ataupun memang game ni dia nak terus. Okay. Red team hero has been slain. Aku nak mati akan eh. Ni betul tak betul? Rasa tak betul dah ni. Aku rasa tenat slow. Tenat ni yang rasa. Tak buat lagi. Aku rasa ini macam tu. Sebab amai duduk dalam ni. Mare BSP mare. Buka betul lagi. Red team hero has been slain.
Tadi memang aku nak jelek ni. Venue. Sebab aku risau sebab Stand Drive pun tak tahu. Dia tahu tapi aku dah sebar. Semua buka dia. Boom. Masih good. Red Team Hero has been slain. Silap daripada dulu. Patutnya bila dia sampai tu dia tekan retry dulu. Kalau dia tekan retry ah tak sampai ah. Dummy nak recall. Tapi gila. Jadi hadirin sekalian, korang tengok macam yang boleh destroy kan. Red Team Hero has been slain. Saya tak pasti dia orang troll ke apa sebab dia orang tak ada masman kan. Hey, Faker yang gagal. Sepatutnya dia Faker skill satu dulu baru boleh dapat. Alamak, bijak. Baru go kat Suki. Ultimate Snap, itu nama hati hati Leslie. So, saya tak pastilah dengan matchup kali ni. Red Team turret has been destroyed. Tak kena Nana. Killing spree. Tapi kalau betul lah Invade dia ni troll. Mana tahu dia orang menang dengan draw yang menarik untuk ni. Red Team Hero has been slain. Aku macam tak tahu lah macam mana nak case game ni. Dengan Abyss Hero. Mana dengan Molina Blaze, Molina Smush. Ah, bisa dia terkena. Kajar, tapi kajar ada Divine Judgment. Lagi spin. Korea ni Divine Judgment ulat. Nobody lah. Mogok. Red Team Hero has been slain. Red Team turret has been destroyed. Red Team turret has been destroyed. Kalau Beji menang. Kereta bawa Nana nak pergi mana? Jangan kata base enemy. Jangan kata dia bawa ke base. Graphic touchdown. Graphic touchdown. Bawa Nana, Molina Blitz, Molina Smith, Jonji Boomerang dapat. Saya rasa orang kata hero-hero yang macam ni lah yang biasa bagi kemenangan. Bukan kat rank saja. Saya rasa kalau game test memanfaatkan pick ni, saya rasa dia orang boleh menang. Banyak ada nak. Kau nampak? Oh, sudah ikut dilepaskan. Buka vision. Good defense pun 5k, orang kata 6k je. Kita tak adalah besar sangat. Blue team turret has been destroyed. Boom. Killing spree. Okay, next night. Oh, yeah. Blue team has slain the lord.
Astra Echo. Abyssal Arrow Jim Omreng, nampak? Dah satu. Guna Anana Selena ni boleh dengan Jim Master, ha? Dapat shutdown, Magaria. Masa menarik. Masa? Ni orang panggil over confident. Oh, shutdown. Nampak gaya ni victim dapatkan rentak mereka balik. Dia rasa touchdown. Nampak gaya ni victim dah memulakan rentak dia orang balik. Tadi saya nampak Johnson menyiapkan facing time. Dia nak pakai banyak kali berarti touchdown dia. Baku kau kat sikit. Teammate snipe tak sempat. Cebu, wah, di mana jajiban? Gombo kata. Ayuh, Alok ni, yang kata kelebihan Alok ni, bila dia skill dia, dia dapat reason sama dia. Boom. Macam mana? Johnson ni big mesh ke? Dia boleh push, dia orang boleh push. Oh, tak boleh. Tapi dia orang boleh dapatkan yang betul secara. Molina Blitz mendapat kebetulan lesa kat tempat tak? Damage snap, boom. Dapatkan Alok. Ketijak. Rapid touchdown. Ui, dia guna sampai habis lah. Nampak gaya. Dia tak nampak Leslie tadi. Tak kena. Boom. Diva Judgment. Boom. Dapat ke Fanny, dapat ke Fanny. Dia rasa Fanny tak cukup item. So Shadows, adakah ini penamat untuk Invictus 1? Adakah rasa game ni? Betul ini game? Rasa ini game? Rasa ini game? Kita habis set. GG Mamba. Victory! GG Mamba.